Agenda yang mengambil tema Minggu Ceria dimulai oleh sajian Voice of German dari PT Sritek. Event Minggu Ceria kali ini dimulai dengan kegiatan senam bersama ribuan masyarakat. Dengan penuh semangat, masyarakat melakukan kegiatan senam pagi bersama. Simak bersama ya, tidak hanya ribuan karyawan Sritek, kemudian ada masyarakat Wonogiri, dari Polres, dari Kodim, dari Pemkab, dan lain sebagainya. Ternyata Komandan Kodim 0728 Wonogiri juga hadir di sini, dan saat ini saya berkesempatan bersama beliau, Letkol Infantri Mirza Eka Junaidi. Apa kabar Komandan? Wah, kabar baik, alhamdulillah sehat-sehat. Baik, harus Komandan. Wah, ini di hari Minggu 19 April ini, alun-alun Wonogiri ramai dengan kegiatan Minggu Ceria. Ada senam sehat dan lain sebagainya. Dan saya lihat juga ini dari Kesatuan juga ikut ini. Ya, kira-kira pendapatnya gimana ini dengan adanya acara ini? Terima kasih dari TATV. Saya selaku Komandan Kodim Wonogiri sangat mendukung kegiatan ini karena kita dari dulu ya semua warga negara Indonesia mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Jadi kita harus mendorong seluruh masyarakat kita mencari sela-sela untuk menyehatkan badan dengan olahraga murah seperti ini. Juga di Kabupaten Wonogiri dalam beberapa waktu kebelakang sudah dilaksanakan Car Free Day. Di sana juga kita ajak di depan Kodim itu mau senam, mau olahraga sebebas-bebasnya, itu setiap hari Minggu kita siapkan di depan Kodim. Sehingga sesuai slogan kita, mengolahragakan masyarakat dan memasarkan olahraga tetap kita dukung. Demikian Pak. Ya. Apa harapan ke depannya ini Komandan dengan banyak kegiatan ya, banyak kegiatan yang terutama sekali kegiatan olahraga-olahraga yang digelar di Wonogiri ini? Ya harapan saya Pak, kita ya harus mengambil waktu karena masyarakat kita kadang belum tersentuh untuk ikut olahraga. Karena seperti di negara luar, bukannya kita bandingkan, dia waktu malam, siang, dia bisa mengambil olahraga. Nah ini olahraga yang paling murah, jadi kita harus ajak
ya kita harus saja di sela-sela hari Minggu ini, selokan kita juga kadang itu ada dari pimpinan atas kami, Jumat bersih, Sabtu hijau, Minggu sehat. Nah ini juga program kami Pak, Sabtu hijau itu dan Minggu sehat ini. Jadi kita ajak semua untuk olahraga seluruh masyarakat Pak. Yang terakhir pesan untuk masyarakat Wonogiri. Ya kita tetap menjaga kebugaran kita, kesehatannya sehingga bisa membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini Pak. Badan sehat, jiwa juga sehat untuk Indonesia yang kuat ya Pak ya. Terima kasih Komandan, sukses untuk Komandan juga Kodim 0728 Wonogiri. Demikian bersama Komandan Kodim 0728 Wonogiri, Letkol Infantri Mirza Eka Junaidi. Acara dilanjutkan dengan menyampaikan kata sambutan Sekretaris Daerah Wonogiri sebagai ungkapan syukur terselenggaranya event pada minggu lalu tersebut. Dilakukan pemotongan balon oleh Bapak Lukas Kristono selaku Corporate Secretary TA Media Group, Mr. Kim Yun Tae selaku Manager German PT Sritek, serta Sekda Kabupaten Wonogiri. Mitra TA TV masih dalam spesial event TA TV Minggu Ceria dan Senam Sehat bersama PT Sritek. Tidak hanya ribuan dari karyawan PT Sritek yang ikut senam sehat, tapi juga masyarakat di Kabupaten Wonogiri juga hadir di sini. Banyak ya, ada dari Polres, dari Kodim, kemudian dari Pemkab, dan juga masyarakat umum. Nah, coba saya akan ganggu sebentar satu di antara peserta senam sehat ini. Ada di sebelah kiri saya, ada siapa ini Bu? Sugiatmi. Ibu Sugiatmi, ini warga Wonogiri? Warga Sukoharjo. Oh, warga Sukoharjo tapi kerja di Wonogiri? Iya, kerja. Di Pemkab? Di Pemkab. Oke, jadi ini tamu undangan dari Pemkab ya Bu ya? Iya. Baik, Ibu Sugiatmi ya. Nah, boleh ada pendapat atau komentar dari Ibu dengan digelarnya Minggu Ceria Senam Sehat bersama PT Sritek ini? Dengan digelarnya senam bersama dari Sritek juga TA TV ini memberikan semangat yang lebih terhadap warga Wonogiri, juga dari Pemkab Wonogiri sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini. Oke, nah ini kan tadi sudah lumayan lama juga ini tadi ya, masih kuat untuk lanjut lagi Bu? Masih kuat, iya. Nah ada mungkin yang ingin disampaikan untuk masyarakat Wonogiri mewakili dari pemerintah kabupaten Marangani ya, karyawan pemerintah. Ya, kami berharap untuk semua karyawan juga masyarakat Wonogiri untuk selalu menjaga kesehatan, meningkatkan olahraga, karena olahraga dengan cara senam ini sangat murah, praktis juga sehat. Oke, jadi tidak hanya sibuk dengan kegiatan aktivitas kerja ya, jangan lupa sempatkan untuk berolahraga. Jadi olahraga menjadi gaya hidup kita itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Sugiatmi, silakan lanjutkan ya Bu ya. Ya demikian tadi ada peserta dari karyawan atau pegawai Pemkab Wonogiri ya, dan senam sehat bersama PT Sritek ini.